100% ya, Freya dapat blessing. Terima kasih Muntun. Loh! Mana 100% ya, Muntun? Tipu-tipu nih ya. Gak suka nih aku guys ditipu-tipu guys. Magnus! Hari ini kita akan coba bikin combo terkuat di bumi guys ya. Karena ini gue bikin konten guys ya, udah 5 jam kali guys ya. Dari tadi kalahnya tuh sama ada satu combo ini guys ya, yang ternyata sangat menjijikan guys. Main Tars 2, bikin ke arah Freya, nggak perlu pakai Gunner, nggak perlu pakai apa-apa guys. Yang penting tuh 9 weapon master guys ya. Jadi ini kita bakal coba hari ini langsung ambil Freya di awal. Karena orang tuh biasanya jarang ya ngambil Freya di awal guys ya. Orang lebih pilih ngambil Aldous dulu, ngambil Esmeralda dulu, ngambil apa dulu. Tapi ini hari ini kita bakal langsung ambil ke Freya dulu aja. Freya first pick guys. Gua gak tahu kenapa nih sekarang metanya lagi weapon master banget. Karena kemarin Martis juga kan weapon master kuat banget deh guys ya. Freya weapon master kuat banget juga guys. Ini kita pokoknya ambilinnya weapon master, weapon master, weapon master, weapon master. Kalau misalkan mau dicampur sama sedikit abis boleh. Jadi combo utamanya sebenarnya adalah 9 weapon master. Nanti kalau kita sampai dapat kristal apa Lightborn, kita pasang ke Freya-nya. Bisa juga, guys. Karena kan kita udah punya si Alucard. Kalau kita dapat kristal assassin, kita masukin HC1, nyala assassin-nya 2, lumayan. Kalau kita dapat Kadia, tinggal masukin satu link jadi juga karena kita punya Jilong. Jadi kayak kombonya tuh benar-benar kayak entar kristal apapun ambil, guys ya. Mungkin kecuali Venom, guys. Oke, kita lihat dulu. Ada Petrify, ada Inspire, ada Flicker. Hai Bang. Wah, kita panggil lu dong. Hai. Ada hero harga 3 gak? Hero harga 3-nya Belric ya. Lumayan guys. Pokoknya kunci kemenangan kita tuh di awal adalah dapetin hero harga 3. Nah ini kita ambil Inspire, Petrify dulu mungkin. Taruh aja di sini guys. Nah. Sementara tuh setupnya kayak gini. Kalau kalah dulu gak apa-apa guys. Gak masalah. Tumben ya, gak ada yang overport ya. Biasanya hari-hari zaman sekarang nih main musuh overport semua. Oke, musuhnya pakai Moskov. Moskovnya tukang stun guys, capek guys lawannya guys. Tolong, Moskovnya tukang stun, capek. Capek lawannya guys. Hari-hari kena stun, hari-hari kena stun. Beku semua, masih kalah. Dapat duitnya 5 doang, harus jual 1 dong gua. Jual aja ya. Jangan coba-coba guys. Jangan coba-coba nanti kesel sendiri. Ini kalau gitu masukin 2 Freya dulu. Ini mendingan kalah dulu gak sih? Kayaknya mendingan kalah dulu ini guys. HC jual. Oke, udah mulai banyak yang overfort guys, kita ikuti. Pokoknya inget ya, modal Freya, Norton Veil nyala, 9 weapon master itu kayak udah calon-calon menang punya dah guys. Di sini nanti kita telan lagi. Harga 1 pun nggak apa-apa guys ya, kita telan ya. Cuma gue penasaran, gue belum pernah. Cuma dari tadi kita kecret ketemu kayak gitu, jadi kayak penasaran banget gak sih? Blessing. Gak juga. Kalau gitu kayak gini dulu aja ya. Nanti kalau mau lumayan menang, pakai ini. Lumayan ada TB-nya sedikit. Duit masih 11. Kita lumayan gak nabung loh ini guys. Terus gimana? Kita butuh semua hero-nya, tapi ini Tigreal nggak boleh disimpan ya. Bahaya. Tigreal jual dulu aja, guys. Paling nggak boleh kita nyimpan sampah, guys ya. Dan satu, kita bakal terkecret dulu mestinya. Aw, tinggal 77. Apakah kita bakal first pick, guys? 77, 76. Aduh, 76 lagi deh, guys. Sumpah ya. Bikin keki nih, guys. Bikin keki ya. Kita lihat kristalnya apa. Untung Lightborn. Inilah kalau gitu diambil ya udah kita pakai critical dulu guys daripada Lightborn ya. Kalau misalkan tadi kan katanya bang, katanya kalau dapat kristal apa ambil aja ya, nanti ya guys ya, tunggu bintang 3 dulu. Kalau untuk awal-awal gini tetap aja mau gimana pun mending kita pakai item attack ya guys ya. Kita bakal telan siapapun. Ada Moskov, ada Argus, Karina buang dulu. Karina kita telan aja lah ya. 1, 2, 3, 4. Kalau ini kita jual bisa masukin ini dulu. Oke,
Oke, okay. Kalau misalkan sempat berubah ya masih ada kesempatan menang. Kalau belum sempat berubah Freya-nya ya kalah dulu guys ya. Mau gimana lagi guys? Tapi pokoknya kalau misalkan Freya nanti udah jadi, kemungkinan besar tuh menang punya lah guys kita. Oke, okay, lawannya Karina bintang 1 pakai Dubi. Ini lumayan ya, dia gebukin Argus jadi enggak pindah-pindah guys Karinanya. Aw, sakit. Freya berubah. Nah, Freya gua berubah guys. Masih berubah guys. Hits, buku lagi. Freya-nya ada 2 yang berubah. Shroot hilang. Ini tuh kayak penangkal segala combo gitu guys ya. One gebukin dia kalau enggak sampai 6 archer juga enggak bakal mati Freya-nya. Kalau udah 9 weapon master ya. Terus kayak Karina juga mau bunuh kita enggak kuat guys. Blessing enggak? Enggak blessing lagi. Kita refresh dulu mungkin. Taruh sini dulu. Terus ini kita ambil apa ya? Oke, gua mau next slot aja deh. Karena sekarang PR kita adalah cari Aurora, cari Franco, mungkin bakal harus di slot 6 guys. Ketemu Narnia, kita lihat Freya kita bakal digebukin guys. Untung udah bintang 2 guys ya, jadi lumayan tahan lama lah kita. Kalau dia berubah, serot, penuh lagi darahnya, serot. Menurut gak sih, sekali Freya itu berubah itu kayak gak nyala gunter pun it's okay gitu ya. Tetap aja tebelnya gak pakai otak, dan ini kalau udah 9 open master, lifesteal 120% tuh gimana guys ya? Gimana cara penangkalnya guys? Coba kasih tau gue guys. Oke, kayak gini dulu. Ini kita butuh ke weapon master aja kok lama banget guys. Pukul-pukul, Freya-nya dihajar. Oke, Freya-nya mau mati loh. Oi, berubah! Sekali berubah tuh benar-benar kayak langsung upgrade ya dia ya. Hasclaw atau Rose Gold Meteor? Hasclaw lah guys. Kan kita lifesteal-nya udah banyak ya. Nanggung guys, nanggung. Istilahnya tuh nanggung. Ini cowok bisa buat kita jual. Ada Moskov, kita ambil dulu mungkin. Ada Pekados-Pekadosan, gak butuh. Aduh guys, pelit banget hero-nya ini. Pelit banget nih hero-nya nih. Jual ini. Moskov itu harga 3 guys, gak boleh. Gue nih suka iseng-iseng beli yang harga 3. Nanti kecelakaan guys kita guys, ujung-ujungnya guys. Alucard juga harga 3, nggak boleh. Banyak banget yang nggak boleh guys ya. Udah kayak gini aja. Kita modal Freya doang. Digebuk. Kalau Freya-nya berubah. Lumayan lah bisa bantai-bantai guys. Tapi masih kalah sih lawan ini. Wow, hilang guys. Combo apa ini? Kiri tele damage-nya paling gede ya. Wajar ya guys ya. Kita nih Franco belum dapet. Mana Franco-nya guys? Franco Aurora mana ini guys? Kok nggak bersahabat gitu sih? Franco-nya dapet, Aurora-nya dapet. Nah ini baru enak guys. Franco dapet, Aurora dapet. Oke, sekarang gimana caranya nyala 6 weapon master dulu. Lawan Achilles darah 100, kita bekuin dulu. Bacok. Aduh, bacoknya ke bawah lagi, guys. Kesalahan yang sangat parah ini, guys, ya. Kita bacoknya ke bawah. Wah, kalah kita, bos, jadinya. Jual dulu. Anjir. Achilles kuat sekali. Akainya 2. Ini benar-benar meta racun plus keras-keras doang guys ya. Tenang ya. Freya kita masih pemanasan. Kalau udah 9 weapon master, nah Freya gua jadi blessing dong. Game apa ini guys? Gak ada blessingnya. Sumpah guys. Ya, ini hero udah sebanyak ini gak ada blessingnya loh. Bagaimana kita bisa bertahan ini guys? Ketika satu Freya nggak cukup, bantai pakai 2 Freya guys. Jebret, hilang langsung ya. Dia pakai Karina, hyper carry, pukul, hilang. Gitu caranya guys. Ke slot 7 juga ya. Ada Gunner, ada Kadia. Gua ambil Gunner dulu deh. Kayaknya dipakein Gunner sedikit tuh nggak pernah salah gitu guys ya. Berarti kita Freya-nya Gunner 9 Open Master. Oke. Tadinya pengen ngambil Kadia juga, tapi kayaknya kalau misalkan kita udah lifesteal-nya kenceng,
terus pakai gunner sedikit, itu pasti sekali tampol tuh maknyos banget ya. Kita bakal nyalain aja sini, taruh sini. Ini bakal kita telan dulu. 1, 2, reanya pakai di sini gunner. 2 gunner ya guys ya. 2 gunner juga udah lumayan guys. Berpengaruh ya guys ya. Yang gua gak ngerti itu kayak kenapa Muntun gak pernah kasih kita blessing guys. Itu yang gak ngerti. Gak jelas, ngaco banget itu ya. Darah masih 100 guys. Modal guardian doang. Aduh, moskop-moskopan. Capek, mati lo. Nah, sekali bacok hilang deh guys ya. Shrot, 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 shrot. Siapa yang main tuh setup-nya tuh gak ke gunner gitu ya. Mainnya cuma ya udah yang penting Freya aja gitu ya. Yang penting Freya, weapon master-nya 9 gitu kan. Udah kuat banget. Muntun jangan kibulin ya. Panwan, refresh dulu. Nah, ini Franco harusnya jadi nih. Blessing. Nah, bisa buang auroranya ya. Kita masukin ke sini aja. Weapon master-nya baru 3. Ini beli dulu. Pakai Freya-nya berapa, Bang? Pakai 3 biji nih sekaligus. Ya, Freya-nya nggak nanggung-nanggung, guys. Pakai 3 sekaligus. Ini kalau gitu AC-nya bisa kita buang sih nanti. AC-nya bisa kita buang, tapi untuk sementara nggak apa-apa karena nambahin attack speed 15% ya lumayan lagi sih daripada nggak sama sekali. Pukul, 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 bersih guys sama Freya guys. Tuh, bersih bersih, bersih bersih, bersih bersih, bersih bersih. Ini tinggal tunggu si aja nih bos, tinggal tunggu Terizla aja nih bos. Oke, kalau kita bisa dapat satu Freya lagi, tinggal kita copy satu udah lumayan enak. Kalau dapat gunner lagi sih masih boleh nih guys. Kita bisa bikin Freya gunner sama Jilong gunner kali nanti. 28, 15, assassin, copy, Sky Guardian, copy. Oke, tinggal cari satu Freya lagi nih sebenarnya nih. Kita langsung next slot aja. Duit masih aman ya. C, Beatrix boleh, taruh sini dulu. Ini bakal kita telan cowoknya langsung jual, otomatis dapat Freya, terus tinggal kita copy guys. Freya-nya taruh sini. Achilles, Achilles, gimana kabarnya Achilles? Ini Achilles parah sih. Itu bukunya 2 gitu gimana ya? Nah, ini gua tarik sini dulu mungkin. Pindah, 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 pindah. Itu Achilles mengerikan guys. Mengerikan ya guys ya. Untung bukan ketemu Achilles guys, kalau ketemu Achilles tuh bisa rata kita. Moskovnya udah bintang 3. Tolong, 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 Moskovnya ngeri banget. Moskovnya ngeri banget guys. Shrot. 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 Freya kita masih hidup. Shrot. Wah, masih kalah ya. Wajar ya masih kalah guys ya. Karena dia bintang 3 bos. Gue tadi ada koleksi hero harga 3 gak? Argus, Beatrix. Oke, untung Beatrix ya. Kalau gue beli Leslie itu guys, sampai dia keluar Leslie, nangis gue guys. Ada kopi, Freya kita udah pasti bintang 3 dan harusnya dapat blessing ya. 100% gak? 100% ya, Freya dapat blessing. Terima kasih Muntun. Loh! Mana 100% ya Muntun? Tipu-tipu nih ya. Gak suka nih aku guys ditipu-tipu guys. Katanya 100% pasti dapat blessing, tapi kok tidak nyatanya? Beli ini dulu. Nah, cakep kan? Cakep kan? Cakep kan? Taruh di sini. Ini jual dulu. Ini jual dulu. Ini sabar-sabar dulu. Oke ya. Freya bintang 3 gunner, 4 weapon master. Sekarang tinggal cari ke weapon master berikutnya aja nih guys. Kok bisa ya? Blessing 100% tapi nggak dapat blessing guys. Tipu-tipu gaming ini Muntun. Geprek, hilang. Ini Freya-nya udah kayak gini udah cukup sih. Berarti kita taruh damage mungkin di apa ya ini ya? Taruh di Gatot, Beatrix. Kayaknya di Beatrix deh. Beatrix taruh sini. Franco-nya pakai ini. Dah. Item segini-segini aja. Kita butuh Blessing Weapon Master 1 ya mestinya ya. Kalau mau jadi butuh Blessing Weapon Master 1. Masternya tuh gak keluar-keluar guys masalahnya guys. Gatot ini kita gak butuh banget loh sebenarnya. Taruh di sini.
Gatot pakai Les nih, oke. Lawan Achilles ya, kita balas dendam guys. Apakah kita udah aduh. Aku jadi kelinci. Serot penuh lagi. Oke, serot lagi. Oh, Gatot. Nah, lumayan kan Gatot kita, guys. Walaupun dia cuma bintang 1. Serot. Serot. Gila Akainya. Gila Akainya, guys. Akainya enggak ada obat, mati lo. Serot hilang. Serot hilang. Ini bayangin ya, ini baru 4 weapon master, guys. Bagaimana kalau nanti weapon masternya tuh 9, guys? Ini benar-benar Freya kita unkillable, guys ya. Oke, abis ini kita mulai cari yang hero-heronya agak mahal dikit, guys ya. Ini butuh ini, aku butuh ini, guys. Ini tuh lifesaver, guys. Nah, punya silence itu adalah suatu kayak yang enak banget, guys. Apalagi kan dia tadi kayak cangkinya pakai buku tuh. Itu kayak area sekitarnya bisa langsung ke silence semua sebetulnya. Ini harga 4, kita telan aja dulu. Oke, biar otomatis dapat Beatrix. Refresh dulu, dapat ini. Nah, ini kan lumayan nih. Bisa kita sedot-sedot mana dulu. Nggak butuh pekados-pekadosan ya. Gue cuma bertanya-tanya. Kemana Alucard? Kemana Jilong? Kemana Terizla? Kemana Atlas, guys? Oke, blessingnya masih belum ada. Kita ini sekali bacok hilang punya lah pokoknya. Bacok hilang. Bacok hilang. Kena silent. Bacok hilang lagi. Bacok lagi, hilang lagi. Digebukin wan-wan gak ada rasa. Lihat ya. Bagaimana wan-wan itu gebuk kita tuh kayak percuma gitu, guys. Malesin banget gak? Serut. Serut. Hilang. Yang berapi-api semuanya langsung padam. Iya. Leslie, Aurora gak butuh. Leslie lagi. Blessingnya Gunner lagi, guys. Gunnernya bisa 6 dong. Kalau gitu kita ke 6 Gunner dulu, guys ya. 6 Gunner pakai 6 Weapon Master. Gila ya, kita nggak setup ke Los Pecados, nggak setup kemana-mana. Yang penting Freya-nya jadi aja, guys ya. Ya, ini jadi terlalu mudah, guys, kalau kayak gini, guys. Masalahnya kita ini Gunnernya 6 gitu ya. Jadi kritikalnya gede banget. Sedot darahnya gede banget. Sekali crot, gejrot, hilang. 10.000 ya. Serot, hilang. Serot. 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 Apa ini? Moskov. Moskov. Serot. Serot. Weh, hilang gua. Sakit juga nih Lunok. Wah, kalau gitu gua harus tempel nih, guys. Harus tempel nih, guys, sepertinya, guys. Udah nggak bisa nih, guys, ya. Kita nih blessingnya butuh weapon master 1. Paling nggak akan 6 weapon master deh. 6 weapon master, ada Alucard, simpen dulu. Kalau gitu kita tarik ke sini, ininya di sini. Kita bakal di sini. Dia musuhnya Mekera loh. Mekera sih lawan kita nggak mungkin bisa ngapa-ngapain ya. Blessing. Gunner lagi. Boleh lah Gunner lagi, kita bisa buang Claude ya. Buang Claude, ada Dominance Ice. Kita bisa telan siapapun ini. Dapat apa? Mekera, berarti bisa buang si ini ya. Buang Gatotski dulu. Masuk sini. Masuk sini, buang ini jual. Ini bakal suruh telan siapapun itu. Beatrixnya ada 2 nih. Beatrixnya ada 2 nih. Enggak pakai Franco gua. Nah, udah kayak gini. 6-6 aja udah enggak bisa diapain ya musuhnya ya. Serot. Ngesrot. Ngesrot. Mendingan gua pakai Dominance Ice atau gua hajar pakai item attack aja, guys. Menurut kalian gimana, guys? Apakah kita hajar aja? Bentar ya, kita lihat dulu ya komposisinya ya. Itu kan Moskov, dia pindah-pindah terus, guys. Dapat lagi. Punya kopi nggak satu? Kalau gitu Beatrixnya kita butuh 1 lagi. Ini harganya 4. Nah, harganya 4, Jilong harganya 4. Jangan pakai Jilong ya kalau gitu ya. Kita pakai Atlas aja, bos. Karena Jilongnya bakal ganggu ya nanti ya. Ini udah nggak butuh. Ini Alucard juga nggak butuh. Udah paling bener, guys ya, kita ya. Aduh, Freya kita tidak sempat ngapa-ngapain dong. Serot, penuh lagi. Pokoknya jangan sampai gak sempat berubah aja. Serot, berubah, hilang, guys. Pokoknya kalau udah main Freya, guys, gak bisa diapa-apain kita, guys. Kalau musuhnya sekeras apapun, tumbang ya, guys ya. Nah, mati semua kan. Udah, ini tinggal bikin Beatrix bintang 3 aja. Beatrix, yuk, dapat 1 lagi yuk. Dapat Link, gak butuh.
kita refresh, kita refresh, kita refresh. Beatrix, 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 Beatrix. Atlasnya 2. Bisa taruh di depan sini. Musuhnya ada di sana, Achilles bisa mati gua kalau kayak gini. Gua tarik di sini aja ya. Oke. Kita tembak ke kiri. Lawan Rizky, biarkan musuhnya datang ke kita, serot. Darahnya penuh lagi, guys. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Enak ya, guys ya. Soalnya kalau main Freya itu enakan nempel soalnya. Serot, hilang. Serot, hilang. Achilles masih menang. Achilles, oh kalah Achilles. Achilles sudah tidak berkutik, guys, ini, guys. Kita habis ini bisa telan satu lagi. Gak keburu sih ini kayaknya Beatrix-nya jadi. Beatrix-nya kayaknya gak keburu jadi, guys ya. Ada Starfall, mau. Kita kasih Starfall, guys. Kita kecil-kecilin semuanya, guys. Mereka kan udah pasti numpuk nih ya. Mereka udah pasti numpuk. Kita kecil-kecilin lah mereka. Ini kita telan aja. Jual. Terus kita refresh-refresh. Siapa tahu Beatrix kita jadi. Beatrix, 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 Beatrix. Nah lo, Beatrixnya 3, udahlah gue jual aja, bodo amat. Tolong, tolong, tolong. Gue ganti-ganti, apakah kita bisa menang, guys? Beatrix, bintang 3, cerot. Kecil semua, guys. Kecil semua. Kecil semua, cerot. Kecil semua. Itu gue sampai korbanin hero, guys, ya namanya ya. Sampai kita korbanin hero, guys. Digeplak sama Om Franco aja hilang, guys. Jadi gitu, guys, ya, untuk meta kali ini menurut gue, kayak gue gak tahu kenapa, tapi Weapon Master itu sekarang lagi hits banget. Freya bintang 3, Weapon Master kalau bisa 6 bagus, kalau bisa 9 lebih bagus lagi, kita mau campur sama combo apapun. Tapi karena tadi gue dikasih Crystal Gunner 2 kali, terus Blessingan Gunnernya juga keluar terus, ya kita hari ini setup-nya ke 6 Gunner. Jadi kalian boleh coba, guys, mau main Martis, main Freya, ya mungkin itu 2 Weapon Master bisa dipakai. Jilong kayak gimana ya? Dia tuh kurang damage splash-nya, dan kalau gebukin Karina dia juga kayak selalu tuh gimana ya, kalau gebukin Karina tuh nggak kena-kena gitu. Jadi Freya tuh satu-satunya Weapon Master yang bisa ngebantai Karina, guys, ya. Jadi kalau kalian lihat sendiri, ini adalah trik rahasia cuma menggunakan 7 hero ngalahin 10 hero, guys, ya. Ternyata kita pakai hero nggak perlu banyak-banyak, guys, tujuannya cukup, guys, ya. Jadi hero aja. Jangan lupa tiga kali like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Klemas, kita bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya. Bye.